Kita tunggu. Mas, flashback ke belakang, itu kenapa daerah Mas tuh sering ditemukan kacer-kacer bagus ya, kayak Adipati lahir dari sini. Iya. Memang bakatnya lahir di sana. Kalau daerah Warujeng dari dulu emang karakternya orang sana sering main kacer, Mas. Jadi alhamdulillah dari sana itu orang main kacer itu lihat tren. Jadi tren yang sekarang itu burung duduk, ngerol, sepit pasti di tempat saya banyak. Soalnya dari sana mulai dari Adipati, Wisanggeni semua dari daerah saya. Makanya persaingan di tempat saya sendiri di daerah lokal kacer sangat keras. Maka burung dari sana kebanyakan kalau di take over atau pemain jauh, insya Allah mumpuni untuk kelas. Mas, kita di sana lihat-lihat di labirin, latihan. Kita nanti baca karakter aja. Jadi burung itu kalau duduk, goyang itu semua tergantung karakter. Nanti kita rawat pelan-pelan, kita cari settingannya. Yang penting tuh pokoknya main kacer itu sabar. Nggak boleh gerusa-gerusu. Biasanya ada yang bagong dikit udah bingung dilepas, padahal dasarnya burung itu sebenarnya bagus. Ini kan lomba nasional, kebanyakan pasang perangkap nggak boleh seperti ini. Mengkondisi ini bagaimana, Mas? Ini sebenarnya gimana ya, burung ini kan kalau nagen kadang ada nakalnya, Mas. Tapi masih tahap pembelajaran. Mungkin kita nanti event berikutnya setting sangkar lah. Mungkin kita cari sangkar. Kebetulan Mas Andri juga udah tadi udah bilang nyiapin sangkar khusus. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita ranjo-ranjo berusaha kita lepas. Jadi kita cari pelan-pelan, semoga cepat ketemu. Cuma kendalanya kadang burung ini nakal gitu aja. Nakal kenapa? Mengkondisikan bagaimana dia nakal? Ya kalau burung kacer faktornya banyak, Mas. Faktor lawan di sekelilingnya juga bisa. Faktor suhu, cuaca itu pengaruh untuk burung kacer. Jadi kita main di tempat A kondisinya bagaimana, tempat B kondisinya bagaimana, kita harus pintar-pintar menyiasatinya. Kalau enggak ya pasti burung kerja bagus, kadang pada dia waktu top form ternyata suhu udara panas, pasti akhirnya biar sabar. Yang penting pertama karakternya itu dulu kita harus tahu. Burung kacer itu identik dengan bagong. Jadi kalau namanya ndak bagong itu ndak kacer. Bagong itu pasti ada sebabnya. Apakah itu burung itu capek,
atau itu burung itu belum kondisi. Kita lihat aja harianya, kalau burung harianya itu udah performanya bagus, kondisi enak, insya Allah bagong itu hilang dengan sendirinya. Tergantung kita setting di perawatan harian, makanan, menu EF dan lain-lain. Soalnya karakter satu burung dengan yang lain itu pasti beda mas, tidak bisa kita pukul rata semua. Banaspati ini dari Warujaya Nganjuk di take over Om Andri Bulang sekitar 1 bulan yang lalu. Sekali main berapa kali main? Biasanya tergantung kelas mas, kalau mainnya burung ini minimal 2 kelas tergantung event, 3 kelas sampai 4 kelas. Kalau karakternya burungnya juga nagen, rawatannya mudah, enggak terlalu sulit. Ini tadi berangkat juga sudah siang, jadi agak dari sini agak mendadak juga. Untuk yang pertama jalan bagus lah, untuk karakternya burungnya juga duduk ngerol, speednya bagus, tembakannya lengkap. Ayo kita jalan!
Yeah.